Ayo, pahami cara mencoblos surat suara yang sah dalam pemilu 2019. Untuk surat suara presiden dan wakil presiden, cobloslah pada nomor urut, atau foto, atau nama, atau logo partai pengusung dalam kotak pasangan calon. Untuk surat suara DPD RI, cobloslah pada nomor urut, atau foto, atau nama dalam kotak calon. Untuk surat suara DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, cobloslah pada nomor partai, atau logo partai, atau nama partai, atau nomor caleg, atau nama caleg dalam kotak partai. Jangan sampai salah coblos, karena suara Anda menentukan masa depan bangsa.